Buku kedua Pangeran Menjangan karya Qin Yung bagian 44. Tengku Tertegun, tampaknya dia merasa serba salah. Aku seorang yang sudah menyucikan diri sehingga tidak boleh mengeluh maupun gusar, sahutnya. Mana mungkin tanpa sebab musabab aku bertarung dengan kedua nona itu perbuatan? Demikian sungguh tidak pantas ada jalannya untuk itu. Jangan khawatir kata Xiao si Bo. Begini, kita pergi keluar kuil. Syukur kalau kedua lisicu itu sudah pergi, jadi kita bisa berpegang pada semboyan, orang tidak mengganggu kita, kita pun tidak boleh mengganggu orang lain. Dengan demikian, peduli amat berapa banyak pun jurus yang mereka kuasai, kita toh tidak perlu menghadapi mereka. Benar, benar kata si Hwasyo, Tapi, biasanya, Sutit tidak pernah keluar kuil, sekarang sulit harus keluar dengan niat menimbulkan keonaran pula, ini sungguh tidak layak, sama artinya kita mengandung niat buruk, kita juga tidak perlu keluar sampai jauh-jauh, kata Xiao si Bo. Dia berusaha membujuk keponakan muridnya itu. Kita berjalan-jalan di sekitar kuil saja, lebih bagus lagi kalau kita tidak bertemu dengan mereka, Tengkoan segera memuji Seng Buddha itu memang yang paling baik dan paling bagus, sahutnya. Kalau Susyok berniat melakukan sesuatu hal yang mengandung kebaikan, suka sekali Sutit menirunya. Di dalam hatinya Xiao Po tertawa, kena Hosio tua ini diakalinya. Mari ajaknya kemudian dia mencekal tangan Hosio itu dan menariknya. Mereka meninggalkan Po jantung kemudian keluar dari pintu samping sehingga sekejap saja mereka sudah berada di luar kuil. Tengkoan belum pernah keluar dari kuil itu, karena itu dia menjadi kagum sekali. Dia melihat banyak sekali pohon cemara yang daunnya hijau segar, pemandangannya juga indah sekali. Aneh sekali pohon-pohon cemara itu bisa tumbuh menjadi satu, katanya. Di dalam halaman Poan Jantung hanya ada dua batang. Baru selesai ucapan Si Hoesio, dari arah belakangnya sudah terdengar suara yang halus dan nyaring. Di sini rupanya si bangsat gundul menyusul itu, terlihat sesosok bayangan berkelebatan, disertai dengan membiasnya cahaya putih dari sebatang golok yang meluncur ke arah Xiao Inilah jurus Beng Hao dari ilmu Go Hao Utoan Buntu Seru Si Hwesyo yang merasa terkejut juga heran. Tetapi dia tetap cukup gesit untuk melihat gerakan tangan orang yang menyerang itu sehingga dia tahu itulah jurus yang dinamakan macan turun gunung. Dia langsung mengangkat tangannya untuk menyambut serangan tersebut dengan jurus Cian Kim Najiu. Tetapi mendadak dia menarik tangannya kembali dan berkata, Air, tidak boleh dia merasa perlawanannya itu kurang sopan. Ternyata penyerang itu si Nona berbaju biru, dia melihat Tengkoan menarik kembali serangannya, segera memutar goloknya untuk ditebaskan ke pinggang Tengkoan. Bertepatan dengan itu, si nona berbaju hijau melompat keluar dari sela-sela pepohonan dan terus menyerang Xiao Po dengan satu bacokan. Xiao Po sempat menghindarkan diri dan langsung berlari ke belakang Tengkoan untuk menyembunyikan diri. Si nona menjadi penasaran, dia maju dan menebas lagi, karena Xiao Po terhalang, Goloknya jadi mengincar bahu kiri si Hu tua. Tengkuan sempat melihat datangnya serangan itu. Inilah jurus Tai Kek tu serunya. Serangan ini dapat dilakukan dengan jurus yang sederhana saja. Dia langsung mengelakkan tubuhnya sehingga terbebas dari ancaman bacokan. Kedua nona itu maju kembali. Kali ini Tengkuan berkaok-kaok semakin keras. Susiok, hebat, hebat sekali katanya. Gerakan kedua lisicu ini terlalu cepat sehingga aku tidak sempat memikirkan jurus pemecahannya Karena itu, cepat kau minta kedua nona ini jangan bersikap terlalu keras Panas hatinya si nona berbaju biru, beberapa kali serangannya mengalami kegagalan Sekarang dia mendengar ucapan si hwasyu itu yang dianggapnya sebagai ejekan Hatinya semakin panas, dia menyerang lebih hebat lagi Xiao si Po berada di tempat yang aman, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan suara lantang. Eh, nona-nona sekalian. Keponakan muridku ini menyuruh kalian jangan menyerang terlalu keras sebaiknya kalian tidak perlu terburu-buru. Perlahan-lahan saja Lya, ia sambung tengkoan. Lya, jangan terlalu keras, Otaku ini kurang cerdas. Dalam waktu yang sesingkat ini aku tidak dapat menemukan jurus untuk memecahkan serangan kalian. Si nona berbaju hijau gusar sekali terhadap Xiao si Po. Karena itu, setelah beberapa kali gagal menyerang si Huo Xiao tua, dia mulai menyerang si Huo Xiao muda. Melihat keadaan itu, Tang segera menggerakkan tangan kirinya untuk menangkis. Jangan, Li Si Chu teriaknya. Paman guruku ini belum pernah belajar ilmu silat, kau jangan membacoknya, si Nona semakin kesal dia memperhebat serangannya. Jangan, Li Sicu teriak tengkoan kembali. Sebaiknya kau tunggu sampai dia sudah mempelajarinya dan sanggup melayanimu, baru kau boleh membacoknya. Air, Susio. Semua jurusku tidak ada hasilnya, hasil tidak ada satu pun yang dapat kugunakan dengan baik, karena itu, Nanti saja kita mempelajarinya perlahan-lahan walaupun mulutnya berkoar-koar, tangan si Hwasyo tua tetap bergerak untuk menyingkirkan bahaya yang mengancam Xiao Dan perbuatannya itu selalu membuahkan hasil sehingga kedua nona itu bagai terkurung oleh tangkisannya dan tidak sanggup mendekati Xiao Kalau tadinya Xiao merasa khawatir, sekarang dia dapat tertawa-tawa, dia melihat dirinya sudah tidak terancam bahaya lagi kedua nona itu tidak berdaya. Menghadapi keponakan muridnya yang demikian polos serta jujur sehingga mirip dengan orang tolol. Hahaha dia terus tertawa sambil memperhatikan si nona berbaju hijau yang menarik perhatiannya itu, dia dapat menontoni kecantikan si nona dengan leluasa sebab sekarang dia sudah berhasil menyembunyikan diri di balik sebatang pohon yang besar. Si baju hijau mengira Hwesyo muda itu sudah melarikan diri. Tetapi suatu kali, ketika dia menolehkan kepalanya, dia sempat melihat sinar mata pemuda itu sehingga hatinya semakin kesal. Dia segera meninggalkan tengkoan dan menerjang ke arah orang yang dibencinya itu. Sedangkan pada saat itu, tengkoan sedang meluncurkan tangannya, dia tidak menyangka nona itu akan meninggalkan dengan kera mendadak seperti itu, tanpa ampun lagi, jari tangannya langsung menyentuh sasarannya yakni iga si gadis berbaju hijau. Aduh jerit si nona yang langsung rubuh di atas tanah. Oh seru si hosio tua terkejut maaf, maaf sebenarnya totokanku ini kiaw cipian lem tidak terlalu hebat dan membahayakan asal nona menangkisnya dengan jurus oke U lan lu dari ngo hou toan bun tu, kau sudah bisa menghadapinya, si nona berbaju biru tadi sudah melakukannya, aku kira kau juga bisa, tidak tahunya, maaf. Maaf sementara itu, hati si baju biru semakin gusar. kembali dia menyerang hwasyo tua itu, tetapi dia tidak berdaya, Serangan-serangannya selalu mengalami kegagalan. Ketika kedua orang itu bertarung, tidak lebih tepat dikatakan seorang menyerang, lainnya menangkis. Xiao Po pun keluar dari tempat persembunyiannya, dia menghampiri si nona berbaju hijau. "Nona cantik seperti kau ini, di dalam dunia ini pasti hanya ada satu," katanya, "Kau benar-benar membuat semangatku terbang sampai keluar angkasa." Si pemuda tanggung yang nakal ini pun mengulurkan tangannya untuk mengelus-elus petisi nona yang putih dan halus. Nona itu dalam keadaan sadar, namun tidak berdaya, karena itu, dia menjadi gusar sekaligus mendongkol setelah menatap Xiao Po dengan mata mendelik, tiba-tiba dia jatuh tidak sadarkan diri. Ayah seru Xiao Po. Dia terkejut setengah mati, tapi sesaat kemudian dia tahu nona itu hanya pingsan, sehingga dia tidak merasa khawatir lagi Lalu dia menoleh kepada Tengkoan dan berkata dengan nyaring Suti Tengkoan, cepat kau kemari Nona ini telah tertotok olehmu, sebaiknya kau tanyakan saja kepadanya agar dia dapat menjelaskan kepadamu jurus-jurus yang dikuasainya Kita harus hidup rukun tidak boleh bermusuhan dengan sesama kita tengkolan merasa ragu-ragu, dia tidak langsung menjawab permintaan susyoknya. Sementara itu, hati si Nona berbaju biru semakin gusar, tapi dia tidak berdaya, tampaknya dia juga khawatir akan direbohkan seperti rekannya, apabila itu sampai terjadi, pasti mereka kehilangan akal. Karenanya, dia hendak menyikir dulu. Dia pikir kawannya itu tidak mungkin dicelakai, itulah sebabnya dia langsung berkata dengan suara lantang. "Jangan kau celakai adikku. Ya, Awas kalau kalian ganggu selembar rambutnya pun, kalau tidak, aku akan membakar seluruh Xiaolin Xia ini sampai ludes rata dengan tanah." Berkata demikian, Si Nona mencelat untuk menyingkir dari tengkoan. Tengkoan dapat mendengar setiap patah kata Si Nona dengan jelas. Dia sampai tertegun karena ancaman Nona itu hebat sekali. Sebetulnya, mana berani aku mengganggu Nona ini katanya, tapi bagaimana kalau rambutnya rontok sendiri satu lembar saja? Apakah kau tetap akan membakar kuduku? Nona itu melompat lebih jauh lagi, kemudian dia mendamprat. Bangsat gundul tua, lidahmu tajam juga. Dan kau, bangsat gundul cilik, Hampir saja si Nona menggunakan kata-kata yang kotor, tapi untung saja dia insaf, karena itu dia membatalkannya dan lari memasuki hutan. Xiao si Po hanya melihat saja Nona itu pergi, kemudian dia menoleh kembali kepada si gadis berbaju hijau yang masih terkulai di atas tanah. Dia memperhatikan wajahnya yang cantik dan tangannya yang indah. Dia seakan melihat Dewi Kuan Im sehingga untuk sesaat dia terpana. Pada saat itu, Tang Kuan sudah menghampirinya, Li Si Chu, kakakmu sudah pergi, katanya kepada si nona berbaju hijau, sebaiknya kau juga pergi saja, jaga rambutmu agar jangan sampai rontok selembar juga, kakakmu tadi sudah mengancam akan membakar ludes kudil kami. Sementara itu, Xiao Po berkata dalam hati ini merupakan kesempatan yang baik, aku tidak boleh menghilangkannya, Si cantik sudah terjatuh ke dalam tanganku, dia tidak boleh dibiarkan lolos. Biar bagaimana? Aku tidak boleh membebaskannya. Membawa pikiran demikian, paman guru ini menoleh kepada Tengku dia merangkapkan sepasang tangannya dan memuji Amitabha. Kita telah dilindungi olehnya. Ilmu Lim. sie akan maju pesat, namanya yang sudah harum akan terus berlangsung sampai ribuan tahun. Sutit Kau benar-benar seorang menteri setia dari partai kita Tengkoan menatap si paman guru, dia merasa heran. Eh, Susiok, katanya, mengapa kau berkata demikian Po segera menjalankan siasatnya? Sebenarnya pikiran kita sekarang sedang kusut memikirkan ilmu silat kedua nona ini, katanya, di lain pihak, kita masih belum tahu apakah mereka masih memiliki ilmu-ilmu lainnya. Karena itu, Syukurlah Seng budak kita sangat tulas asih sehingga kedua nona ini seperti sengaja dikirim kemari agar mereka dapat memperlihatkan kepandaiannya. Sekarang, Sutit, sebaiknya kita cepat-cepat pulang, sembari berkata, dia tidak menunggu jawaban Tengkoan, Xiao langsung membungkukkan tubuhnya untuk memondong tubuh si nona. Tengkoan menjadi bingung, dia merasa perbuatannya kurang tepat, tapi semuanya telah terjadi apalagi yang dapat dilakukannya? Tetapi dia tetap berkata, tidak pantas rasanya kita minta Li Sichu ini masuk ke dalam kuil kita, untuk apa membicarakan soal pantas atau tidak kata Xiao si Po. Bukankah dia sudah pernah masuk sebelumnya? Ketika dia datang, apakah Hang Tio tidak mengetahuinya? Bukankah kepala bagian Kelutih juga mengetahuinya? Bukankah Hang Tio dan kepala Kelutih juga tidak mengatakan apa-apa? Karena itu, perbuatan kita ini tidak bisa dikatakan kurang pantas, bukan Tengkoan menganggukan kepalanya, dia kalah berbicara sehingga dia diam saja dan berjalan mengikuti paman gurunya itu dari belakang. Xiao si cerdik sekali dia segera membuka bajunya untuk membungkus si Nona. Setelah itu dia menggendongnya ke dalam, Jalan yang diambil tetap pintu samping jalan mereka keluar tadi. Xiao si Po berjalan sambil menundukkan kepalanya. Tampaknya otak si pemuda tanggung itu sedang berputar keras. Sebetulnya hati Xiao si Po sedang berdebar-debar. Dia takut perbuatan mereka akan kepergok oleh yang lainnya. Memang si Nona sudah dibungkus rapat-rapat dengan jubahnya, tapi apabila bertemu dengan hosio lainnya, mereka pasti curiga. Dia tidak mengharapkan hal itu sampai terjadi dia berjalan dengan cepat. Hatinya cemas sekaligus senang, sekarang dia dapat menggendong si nona cantik. Setibanya di dalam poan jantong, ada Xiao, Chip Su yang menyambutnya. Dia melihat ketuanya itu dan memberi hormat tapi tidak menanyakan apa-apa. Sampai di dalam kamar tengkoan, si nona masih belum sadar juga. Sementara itu, Tangan Xiao Po basah oleh keringat dingin karena kekhawatirannya. Bagus, serunya sambil menarik nafas lega. Apakah Nona ini akan ditempatkan dalam kamarku? Tanya Tengkoan ragu-ragu. Benar, sahut Xiao Po. Ini kan bukan untuk pertama kalinya dia ada dalam kudil kita. Ketika yang pertama kali, lehernya terluka dan ia ditempatkan di kamar sebelah timur. Bukan seng keponakan murid itu menganggukkan kepalanya. Tapi waktu itu dia sedang terluka, kita harus mengobatinya untuk menyelamatkan jiwanya. Karena itu, kita harus memberikan kelonggaran kepadanya. "Urusan ini mudah," kata Xiao si kembali. Dia langsung mengeluarkan pisau belatinya yang tajam. Cukup asal kita tikam dia satu kali supaya jiwanya terancam bahaya lagi. Dengan demikian, dia akan mendapatkan kelonggaran untuk berdiam di sini, selesai berkata, Xiao si Po langsung menghampiri Si Nona. Dia mengangkat tangannya yang menggenggam pisau belati itu seakan siap ditikamkan. Ja, cegah tengkoan, ti, tidak perlu kita melakukan hal itu. Tapi, kata Xiao si Po. Seperti yang kau katakan tadi, tanpa terluka tidak leluasa dia ditempatkan di sini bagaimana kalau hal ini diketahui oleh Hang Tio dan Teng Cik Su Heng? Bukankah kita akan disalahkan nanti? Aku rasa, sebaiknya kita tikam atau bacok dia beberapa kali agar ia terluka. Yang penting jiwanya tidak terancam bahaya kematian kau toh tahu kalau pisauku ini tajam sekali. Mendadak Xiao Po menebas ujung meja sehingga gompal. Jangan, Jangan kau lukai dia seru Tengkoan yang hatinya lemah. Lalu bagaimana? Tanya Xiaopo. Si Melukainya tidak boleh, membiarkannya di sini pun tidak boleh akan kuatur kata Tengkoan. Kalau begitu, baik, sahut Xiaopo. Si Ku serahkan saja kepadamu. Bagiku, yang penting, tidak ada orang yang tahu tentang kehadiran Nona ini. Kita juga akan membebaskannya setelah dia menjelaskan semua jurus silatnya kepada kita, agar kau dapat memecahkannya. Kita akan keluarkan dia secara diam-diam. Kalau tidak sebaiknya dia dilukai saja. Jangan khawatir, kata Tengkoan. Nanti aku akan menyimpan rahasia. Tengkoan sudah tua, tetapi terpaksa dia harus menunduk kepada paman gurunya yang jauh lebih muda. Dia kalah cerdik. Dia juga berpikir urusan ini tidak akan bocor kalau dia menuruti apa yang dikatakan oleh paman gurunya. Xiao si Po segera berkata kembali. Li Chu ini wataknya keras kepala, kau dengar sendiri, dia hendak merebut kedudukan Po Anjak atau Oleh karena itu, aku harus dapat membujuknya baik-baik, si Hwa Tua ini memang aneh, mendengar ucapan paman gurunya, dia malah berkata. Kalau memang dia mau menjadi ketua di sini, biarkan saja. Xiao Po tertegun tidak disangka Huo ini demikian polos dan baik hati. Dia kan bukan Huo di sini, katanya. Kemudian kalau dia berhasil merebut kedudukan ketua Po Jek Tong, kemana muka kita kaum Xiao Lim Siye harus ditaruh? Tidak bisa. Lagi pula, kalau kau mengizinkannya, malah kau telah berbuat dosa besar terhadap Xiao Lim Siye. Berkata demikian, Xiao Po menunjukkan wajah bersungguh-sungguh sikapnya menjadi penuh wibawa, keponakan muridnya sampai terkejut melihatnya. Iya, ia, ya, katanya ketakutan. Xiao Po segera berkata kembali. Sebentar kalau si Nona sudah siuman, aku akan menasehatinya, ketika itu mungkin dia akan gusar dan menyerang aku. Sebagai pendeta, bukankah kita harus bermurah hati terhadap sesamanya? Kalau dia bersikap kasar, mana boleh aku membunuhnya atau melukainya bukan? Tengkuan menganggukkan menganggukan kepalanya. Benar, benar, katanya, kita harus mengasihi sesamanya, itu memang tujuan suci Seng Buddha kita, Xiao pun ikut mengangguk. Sekarang begini, katanya, kau ajari dulu aku beberapa jurus ilmu Kim Najiu. Dengan demikian, kalau dia menyerang aku, Aku bisa menolong diriku sendiri atau menotok jalan darahnya agar tidak bisa melukai aku. Dengan demikian, di dalam ruangan Po Tong ini tidak akan terjadi pertumpahan darah. Kalau hal ini sampai terjadi, celakalah Xiao Lim siye. Apa kata orang apabila seorang gadis muda berhasil menghajar seorang Hwasyo hu Angkatan Hui dari Xiao Lim siye? Bukankah itu merupakan hal yang buruk sekali? Sebaliknya, juga merupakan hal yang buruk kalau seorang Xiao Lim sia sembarangan menghajar seorang nona, bukan benar. Sahut Tengkoan "An yang kembali menganggukan kepalanya, tapi dia masih sempat ragu-ragu sejenak, kemudian baru mengajarkan tiga jurus ilmunya itu." Xiao Po belajar dengan bersungguh-sungguh, sementara itu. Tampak tubuh si Nona berbaju hijau mulai bergerak-gerak sedikit. Xiao si sempat melihatnya dan dia tahu Nona itu mulai mendusin. Karena itu, dia segera menutupi wajah si gadis dengan jubahnya. Setelah itu, dia kembali berlatih. Dia tidak mau si Nona melihatnya dalam keadaan berlatih. Dalam mempelajari ketiga jurus tersebut, Xiao si mengalami sedikit kesulitan. Sebab dia mempunyai kelemahan, yakni belum pernah mempelajari ilmu tenaga dalam. Untunglah, tenaga dalam si nona juga belum terlalu berarti. Karena itu, dia dapat mengimbangi si nona. Itulah sebabnya dia harus menghapal ketiga jurus itu baik-baik. Ada baiknya selama dalam istana, hei kongkong -Kong pernah mengajarinya ilmu Kim jinut tersebut, dan dia pun sering berlatih dengan raja cilik. Karena itu sekarang ini dia belum terlalu membutuhkan tenaga dalam. mari kita coba ajak Xiao Po setelah merasa sudah hafal. dia mengajak Tengkoan berlatih dengannya. ilmu itu tidak bisa kau coba atas diriku, Susiok, kata Tengkoan. kau tidak mengerti tenaga dalam. kalau kau coba atas diriku, mungkin kau sendiri yang akan terpental mundur atau roboh, dan kemungkinan lenganmu bisa, bisa, Xiao Po tertawa. Lenganku bisa patah tanyanya. Tengkoan menganggukan kepalanya, kira-kira begitu ya, sahutnya. Tentu saja sutip tidak berani berbuat demikian, Po tersenyum. Baiklah, katanya, sekarang silahkan kau keluar dulu, si nona sudah siuman, aku ingin menesehatinya, Lya, sahut Tengkoan yang langsung memberi hormat kepada paman gurunya kemudian pergi keluar lalu merapatkan pintunya kembali. Xiao si Po langsung menyingkapkan jubah yang digunakannya untuk menutupi wajah si Nona. Gadis itu bermaksud membuka mulutnya memaki, tapi hal itu dibatalkannya karena dia melihat pisau belati yang tajam mengancam di depan hidungnya. Mu Iotnya yang mungil hanya sanggup melongo saja. Xiao si Po tertawa. Nona kecil, katanya, kalau kau menurut kepadaku, tidak mungkin aku mengganggumu walaupun hanya seujung rambut saja. Sebaliknya, kalau terpaksa, aku akan menebas hidungmu. Setelah itu, aku baru membebaskanmu dan mengusirmu dari kuil ini. Siapa yang sudah kehilangan hidungnya, dia hanya dapat mencium bau yang busuk. Tentunya, kau tidak ingin hal ini sampai terjadi, bukan? Nona itu gusar sekali. Dia juga merasa mendongkol, namun dia tetap membungkam wajahnya. Tampak pucat, pasti seakan tidak mengandung darah setitik pun. Nah. Apakah kau mau mendengar perkataan kutanya, tanya Xiao Po? Lekas kau bunuh saja aku teriak si Nona dalam murkanya. Xiao menarik nafas dayam dayam. Kau begini cantik sehingga mirip dengan bunga dan rembulan. Mana mungkin aku tega membunuhmu katanya? Tapi kalau aku melepaskanmu, tentu siang dan malam aku akan memikirkanmu. Mungkin aku akan mati tercekam perasaan rinduku padamu. Bukankah hal itu buruk sekali dan bertentangan dengan kehendak Tian yang maha kuasa dari pucat? Wajah si Nona berubah menjadi merah. Namun sekejap kemudian berubah lagi, tapi dia tetap membungkam. Xiao si Po menatap wajah si gadis lekat-lekat. Ada satu jalan, katanya kemudian, kalau aku menebas putus hidungmu, tentu wajahmu tidak akan cantik lagi dan aku pun tidak akan merindukanmu pula. Nona itu memejamkan matanya rapat-rapat, tapi dari selat bulu matanya tampak air mata mengucur dengan deras. Melihat keadaan itu, hati Xiao Pao jadi lemas. Jangan menangis, katanya. Asal kau mau mendengarkan kata-kataku, aku lebih suka memotong hidungku sendiri ketimbang melukaimu. Bolehkah aku mengetahui namamu? Nona itu menggelengkan kepalanya. Air matanya masih terus mengalir. Oh. Rupanya kau bernama Ye A kucing yang menggelengkan kepalanya, kata Xiao Po. Tapi nama itu kurang enak didengar. Nona itu membuka matanya dan menatap Xiao Po dengan pandangan tajam. Siapa yang mengatakan aku bernama Ye A Katanya sengit. Dia masih menangis sesenggukan. Kaulah si Ye A Mendengar kata-kata si Nona, hati Xiao si Po justru girang sekali. Selain dapat mendengar suaranya yang merdu, berarti dia juga sudah berhasil memancing si Nona membuka mulutnya. Dia langsung tertawa lebar, "Baik, baik," katanya. "Akulah si Ye atau Miao." Lalu, bagaimana aku harus memanggilmu kembali si Nona, menggelengkan kepalanya dengan air macam masih bercucuran. Aku tidak akan memberitahukannya kepadamu, bentaknya. Kalau kau tidak mau memberitahukannya, terpaksa aku harus mencari nama untukmu," kata Xiao si Po. "Mungkin sebaiknya aku memanggilmu apa-miao si kucing gagu." Ngaco bentak si nona kembali, "Aku toh tidak gagu." Xiao si Po memperhatikan si gadis dengan seksama. Dia mendapat kenyataan, meskipun sedang gusar atau menangis. Wajahnya tetap cantik dan menarik. "Oh, Nona yang baik," katanya. "Siapakah si dan namamu yang mulia? Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak sudi memberitahukannya kepadamu." Teriak Si Nona, "Aku tidak mau bicara!" "Jangan begitu, Nona manis," kata Xiao si Po yang tidak memperdulikan kemarahan Si Nona. "Sebenarnya ada yang hendak kubicarakan denganmu, kalau kau tidak mempunyai si ataupun nama" Bukankah pembicaraan kita menjadi canggung? Kalau kau tetap tidak mau mengatakannya, baiklah, aku terpaksa mencarikan nama untukmu. Oh, nama apa ya kira-kira yang indah dan enak didengar? Tidak, tidak teriak si Nona. Aku tidak mau. Oh, ada, kata Xiao Dia memang jahil dan tidak memperdulikan protes orang. Sebaiknya aku panggil kau ibu si. Nona itu tertegun aneh sahutnya, aku toh bukan dari keluarga Wei. Wei Bun Ya U si artinya si tukang menggeleng kepala dari keluarga Wei. Kembali Xiao si Po menatap si Nona, kali ini dia berkata dengan serius. Raja langit di atas, ratu bumi di bawah, dengan ini aku berjanji apapun yang akan terjadi, baik di atas gunung Golok, ataupun dalam kuali minyak, atau dihukum mati seluruh keluarga biar bagaimanapun aku harus mengambil kau sebagai istriku. Iya, tidak boleh tidak nona itu terkejut setengah mati. Dia sampai terpaku. Sumpah itu hebat sekali, dan kata-kata Xiao -kata Po yang terakhir membuatnya mendongkol. Cis dia meludah dan wajahnya menjadi merah padam. Xiao Po juga mendelikan matanya seraya berkata dengan nada ngotot, Aku Siwi, katanya, karena kau telah ditakdirkan menjadi jodohku, maka kau pun terhitung keluar Aku tidak tahu siapa si dan namamu karena kau hanya menggelengkan kepala kalau ditanya. Itulah sebabnya aku memanggilmu ibun Yau Si. Nona itu memejamkan matanya. Kau gila, katanya sengit. Di dalam dunia ini, aku belum pernah mendengar seorang wasio berbicara dengan kata-kata seperti itu. Kau mengoceh yang tidak-tidak, kau toh orang yang sudah menyucikan diri, Mengapa kau selalu bicara tentang pernikahan? Apakah kau tidak takut mendapat hukuman dari PO Ustadz yang agung? Kalau kau mati, pasti kau akan dimasukkan ke dalam neraka yang ada 18 lapisannya. Xiao si Po merangkapkan sepasang tangannya dan menjatuhkan diri berlutut. Sinona mendengar suara seakan ada orang yang menggabruk terjatuh. Dia merasa heran, Karenanya, dia membuka mata. Dia melihat Xiao Po sedang berlutut menghadap ke jendela dan kemudian dia mendengar si bocah berkata, Bunda kami, Ji Lei Hu, Ko Ansiim Po Usat, Giao Hang Tai Te, Buncu Po Usat, Peohian Po Usat, keempat Kim Kong Agung, Hakim Giamong, para hantu kecil bu. Siang, mohon dengarkan. Akui Xiao Po harus menikahi nona ini, tidak boleh tidak. Meskipun aku harus dimasukkan ke dalam neraka 18 lapis, dipotong hidungku, digorok leherku, dicabut lidahku, atau tidak dapat menitis lagi untuk laksaan kali, aku tidak peduli semua itu. Di masa hidup, tidak ada hal apapun yang aku takuti, kalau sudah mati juga sama saja. Pokoknya, aku harus mengambil Nona ini menjadi istriku. Tiba-tiba saja timbul perasaan takut dalam hati Si Nona karena dia melihat Xiao si Po demikian bersungguh-sungguh, bukan bergurau atau bermain-main lagi seperti sebelumnya. "Sudah, sudah," katanya beruiang-uiang. Kemudian dia menambahkan dengan nada penasaran, "Kau boleh bunuh aku, kau boleh hajar aku setiap hari, pendek kata, walaupun aku harus mati, penasaran aku tetap tidak sudi menikah denganmu." Xiao Po berdiri. Baiklah, kata Xiao Po. Tidak apa-apa kalau kau menolak sekarang, bagiku, sekarang ataupun delapan puluh tahun kemudian, sama saja, aku tetap akan menikahimu kalau sampai akhirnya aku tetap tidak berhasil mengambil kau menjadi istri, aku akan mati penasaran, mataku tidak bisa terpejamkan, aih. Kau benar-benar celaka serusi, Nona, mengapa kau menghina aku sedemikian rupa? Lihat saja. Pasti ada kesempatan bagiku untuk membunuhmu ia, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, kemudian aku baru membunuh diri, bu iya saja kau membunuh aku, sahut Xiao po itu yang dinamakan istri membunuh suami, kau tahu, kalau aku tidak menjadi suamimu aku tidak akan mati dengan care demikian, ketika mengucapkan kata-katanya yang terakhir, Suara Xiao Po agak bergetar dan urat-urat di dahinya menonjol. Sinona menjadi ketakutan. Cepat-cepat dia memejamkan matanya dan tidak berani melihat lagi. Xiao Po maju menghampirinya beberapa tindak. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya menjadi lemas, kaki dan tangannya gemetar. Mulutnya dibuka seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada sepatah kata pun yang sanggup diucapkannya. Suaranya lebih mirip dengan rintihan binatang. Dia mengulurkan kedua tangannya, seperti hendak menyentuh si Nona. Matanya menatap tajam. Nona itu semakin takut melihat tampang Xiao Po. Tanpa sadar, dia menjerit perlahan. Xiao Po sendiri kelihatannya juga terkejut. Dia menyurut mundur dua tindak, kemudian terkulai di atas tanah, tapi pikirannya masih sadar ketika berada dalam istana. Aku sering menyebut Pui Ie dan Kiam Peng sebagai istriku. Ketika itu hatiku bangga sekali dan aku selalu tertawa senang, rasanya aku bebas dan leluasa sekali, aku bisa memeluk mereka bahkan mencium mereka kalau aku mau. Tapi wanita ini, aneh sekali, bukankah dia dalam keadaan tertotok dan tidak berdaya? Mengapa aku merasa jeri terhadapnya? Mengapa aku merasa sungkan? Sampai-sampai tangannya pun tidak berani kusentuh. Sungguh gila, demikian pikirnya dalam hati. Tanpa sadar, dia menjerit edan. Nona itu heran mendengar suara Xiao Po, sehingga dia membuka matanya dan menatap dengan tajam. Wajah Xiao Po menjadi merah padam saking jengahnya. Aku memaki diriku sendiri yang seperti hantu cilik tanpa nyali. Aku bukan mencaci engkau. Nyalimu kecil, aku justru merasa nyalimu terlalu besar sehingga kau selalu lancang melakukan hal apapun tanpa dipikirkan lagi. Kalau orang seperti engkau dikatakan bernyali kecil, maka langit bisa ambruk dan terjadi gempa bumi yang dahsyat mendengar kata katanya. Tiba-tiba Xiao -tiba si Po berjingkrak bangun. Baik, teriaknya, aku memang bernyali besar. Aku akan membuktikannya dengan membuka pakaianmu sehingga kau menjadi telanjang bulat. Nona itu terkejut setengah mati, hampir saja dia semaput mendengar ucapan Xiao Po. Kembali Xiao Po menghampirinya, dia menatap gadis itu lekat-lekat dan melihat sinar matanya yang mengandung kekhawatiran serta ketakutan. Sudahlah, sudahlah katanya kemudian, biar jadi apapun, aku suka mengalah terhadapmu dia batal mewujudkan ancamannya, malah dia berkata dengan nada sabar. Seumur hidup, Aku paling takut istri, karena itu, sebaiknya aku bebaskan saja kau. Nona itu memperhatikan dengan tajam, hilang sudah rasa takutnya, yang tertinggal hanya rasa marah. Kau, kau, ketika di kota, apa saja yang kau bicarakan dengan para wanita busuk itu? Bukankah kau mengatakan bahwa kau dan kakakku orang-orang entah apamu? Bukankah kau hendak menawan aku dan membawaku pulang ke rumahmu? Kau benar-benar manusia busuk, Xiao Po tertawa terbahak-bahak. Segala wanita busuk itu, apakah yang mereka ketahui katanya, kelak kalau aku sudah menikah denganmu, biarpun laksaan pelacur itu berbaris di hadapanku, tidak akan akui. Xiao Po meliriknya walau sekilas pun. Pokoknya sepanjang hari, selama 24 jam, aku hanya memperhatikan kas seorang yang aku sayangi. Nona itu tampak cemas kembali. Lagi iya kau memanggili aku sebagai istri, teriaknya marah. Untuk selama lamanya aku tidak sudi berbicara lagi denganmu. Xiao Po malah senang mendengar kata katanya. Baik, baik katanya cepat, aku tidak akan menyebutnya lagi, aku hanya akan mengingatnya saja dalam hati, di dalam hati sekalipun aku larang kau menyebutnya, kata si nona. Si bocah iseng jadi tertawa. Kalau aku menyebutkan dalam hati, mana kau bisa tahu mengapa aku tidak tahu? Dari mimik wajahmu yang luar biasa anehnya itu saja, aku pasti bisa mengetahuinya, tentang wajahku ini asalnya memang sudah begini. Mungkin ketika baru dilahirkan saja, aku sudah tahu kelak akan menikah denganmu, sahut Xiao Po sambil tersenyum cengengesan. Nona itu memejamkan matanya kembali tidak sedih dia melayani Xiao si Po berbicara lebih jauh. Eh, aku toh tidak memanggilmu istriku lagi kata Xiao si Po. Mengapa kau malah membungkam? Huh, kau masih berani menyangkal teriak si Nona. Baru saja kau mengatakan kau sudah mengetahui kelak akan. Ah, pokoknya kau tahu sendiri apa yang telah aku katakan. Baik, baik kata si bocah iseng. Aku tidak akan menyebutnya lagi. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kelak aku akan menjadi suamimu, nona itu gusar sekali, tetapi dia tidak memberikan komentar apa-apa. Bahkan selanjutnya, apapun yang dikatakan Xiao Po untuk menggodanya, ia tetap membungkam. Kewalahan juga si pemuda iseng itu pernah terlintas dalam benaknya untuk berkata kalau kau tetap membungkam, aku akan mencium pipimu yang halus, tetapi kemudian dia mengurungkan pikiran itu. Dia menarik nafas panjang dan berkata dengan nada perlahan, aku hanya ingin mengetahui nama dan siimu. Setelah itu aku akan membebaskanmu, kau bohong, kata si Nona. Kau hanya ingin memperdayai aku, di kolong langit ini, semua orang dapat aku tipu, tapi engkau tidak, sahut Xiao Po. Kata-kataku ini ibarat pepatah sekali diucapkan, seekor kuda pun sukar mengejarnya, malah kalau istriku yang manis tidak sudi bicara, jangan kata kuda mati, kuda hidup pun sulit menyusulnya, kata-kata yang diucapkan Xiao Po memang selalu aneh-aneh. Pepatah apapun yang pernah didengarnya selalu diubahnya seenaknya sendiri dan si nona pun menjadi tertegun karenanya. Apa artinya kuda mati sukar mengejarnya dan kuda hidup pun sulit menyusulnya itulah ujaran yang diajarkan pihak Xiao Lin Mei kami, sahut Xiao Bo. Pokoknya aku tidak mendustaimu, coba kau bayangkan saja. Satu-satunya pikiran yang ada dalam hatiku ini hanya mengharap cucumu kelak akan memanggil kakek kepadaku kalau hari ini aku membohongimu. Mungkin anakmu saja tidak mau memanggil aku sebagai ayah, apalagi cucumu. Mu ia mula si nona bingung mendengar ucapan Xiao Po yang aneh itu. Namun akhirnya dia sadar, pulang pergi, Xiao Po tetap menyebutnya sebagai istri. Hanya dia menyatakannya dengan care yang tidak langsung saja. Aku juga tidak berharap kau membebaskan aku, kau sudah mempermalukan aku sedemikian rupa, aku tidak ingin hidup lebih lama lagi, kalau kau memang bersedia berbuat kebaikan, bunuh saja aku. Xiao Po memperhatikan batang leher di sana ada tanda merah bekas luka senjata tajam, dia jadi tidak enak hati, karena itu, dia langsung menjauhkan dirinya berlutut dan menyembah sebanyak empat kali di hadapan si nona. Setiap kali dahinya sampai membentur lantai, "Maaf, nona," karanya aku telah memperlakukan engkau dengan buruk. Tidak cukup hanya dengan berlutut serta menganggukan kepalanya, Xiao Po malah menampar pipi kiri dan kanannya sendiri berulang kali sehingga terdengar suara yang keras, dan kedua belah pipinya menjadi merah serta bengap. Jangan bersusah hati, nona katanya kemudian. Aku memang anak yang kurang ajar, aku patut dihajar. Selesai berkata, Po berdiri, kemudian dia pergi ke ambang pintu dan berkata dengan lantang. Eh, keponakan muridku, aku ingin membebaskan totokan nona ini. Tuh, engkau katakan jalan darah mana yang harus kutotok sejak tadi tengkohan memang terus berdiri menunggu di depan pintu. Dia memiliki tenaga dalam yang hebat, meskipun Xiao Po dan Si Nona selalu bicara dengan perlahan, tapi dia dapat mendengar semuanya dengan jelas. Karena itu, dia percaya paman gurunya itu memang pandai membujuk Si Nona. Bahkan, kemungkinan paman guru yang kecil itu masih mempunyai kepandaian lain yang kelak akan berharga baginya. Ketika mendengar pertanyaan, Xiao Po, dia segera menjawab. Nona itu tertotok pada jalan darah Tian Ki di kakinya, sahutnya cepat karena itu kau harus menotok dua jalan darah di pahanya, yakni jalan darah Ki Bun dan Hiat Hei. Asal kedua jalan darah itu diurut, Nona itu akan segera terbebas dari totokannya, di mana letaknya kedua jalan darah Ki Bun dan Hiat Hei tanyanya, di sini, Sahut Tengkoan sambil menunjukkan jalan darah yang dimaksud sekaligus mengajarkan Carol mengurutnya Susyok tidak mengerti ilmu totokan Usaha Susyok itu akan berjalan lambat Tapi asal kau mengurutnya perlahan Nanti jalan darah nona itu pasti akan bebas juga Xiaopo mengangguk Kemudian dia kembali ke dalam kamar Tidak perlu kau membebaskan jalan darahku Kata si Nona yang dapat mendengar jelas penjelasan Tengkoan tadi, "Aku larang kau menyentuh tubuhku, terang si Nona tidak sedih dirinya disentuh oleh Xiao si Po, meskipun hanya bagian kakinya saja." Xiao si Po pikir memang kurang pantas kalau dia menyentuh bagian kaki si Nona, apalagi mengurutnya dia yakin meskipun tujuannya baik. Nona itu tetap akan mencurigainya dan menganggapnya ceriwis, akan tetapi... Dia perlu dibebaskan, pikirnya. Kemudian, aku juga tidak boleh kehilangan kesempatan yang baik ini, tapi si Nona ini berhati keras. Aku ingin membebaskannya, tapi bagaimana kalau setelah bebas dia membenarkan kepalanya ke dinding? Aku tentu tidak dapat mencegahnya. Dengan demikian, hilang pula keturunan anak serta cucuku, kecuali dengan urutan... Apakah ada care lain? Tanyanya kemudian kepada Tengkoan Banyak jalannya, sahut Hoseo yang ditanya Umpamanya dengan kibasan lengan baju untuk menotok dari jarak jauh Tapi susok tidak mengerti ilmu Tan Chi Kang Tentu sulit melakukannya Coba tunggu sebentar, sutik akan memikirkan cara yang lainnya lagi Sebenarnya, asal dia sendiri yang mengibaskan lengan bajunya dan menotoknya dari jauh Tentu totokan nona itu akan terbebaskan tapi hweseo yang satu ini memang aneh Sedangkan paman gurunya terus mendesaknya, dia merasa merupakan kewajiban baginya untuk menjawab pertanyaan paman gurunya itu Sedangkan kalau paman gurunya itu harus belajar ilmu menotok dulu, mungkin akan memerlukan waktu satu tahun baru cukup mahir menggunakannya Siopo memperhatikan keponakan muridnya, dia heran sekali Tengkoan berdiam diri cukup lama untuk berpikir. Karena itu, dia menggunakan kesempatan itu untuk menatap si nona. Dia merasa aneh mengapa dia harus merasa segan terhadap gadis yang satu ini. Kening nona itu tampak berkerut. Tampaknya dia sedang merasa sedih. Wajahnya mendatangkan perasaan haru serta kasihan dengan membawa kayu bogi, biasa digunakan untuk membaca doa sambil diketuk-ketukan. Xiao Po menghampiri nona itu dan berkata, Rupanya pada penitisan yang terdahulu, akui Xiao pernah berhutang budi kepadamu. Mungkin itulah sebabnya aku menjadi penakut di depanmu. Sekarang aku ingin menyatakan bahwa aku takluk kepadamu. Aku ingin membebaskan totokanmu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak berniat mengambil keuntungan darimu dalam hal ini. Sembari berkata, dia membuka jubahnya untuk digunakan sebagai penutup kaki si Nona lalu, mengetuknya perlahan-lahan sebanyak beberapa kali. Nona itu menatap Xiao si Po dengan tajam, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana tanya Xiao si Po setelah mengetuk-ngetuk, apakah sudah ada rasanya si Nona tidak menjawab pertanyaan Xiao si Po? Dia malah memakinya. Kau, kau, hanya pandai menggunakan kata-kata busuk seperti buaya darat, dan beratnya, hal lainnya kau tidak sanggup sama sekali. Mendongkol juga hati Xiao si Po mendengar makian si Nona. Dia tidak mengerti tenaga dalam meskipun totokannya sudah tepat, tapi hasilnya tidak berupa kenyataan. Itulah sebabnya si Nona mengejeknya. Dia mengira Xiao si Po hanya pandai membual dalam keadaan sengit. Xiao si Po menotok lagi beberapa kali dengan keras. Aduh, jerit Si Nona. Aduh, kenapa tanya Xiao si kaget? Sakit aku, aku," kata Nona itu terus berdiam diri lagi. Xiao si menotoknya kembali kali ini perlahan-lahan. Tampak tubuh Si Nona bergerak sedikit, seperti orang yang menggigil kedinginan. Melihat hal itu, senang sekali hati Xiao si Bagus serunya, berhasil. Xiao si Pei memiliki 72 macam ilmu yang istimewa. Tapi dengan ditambahnya ilmu Totokanku ini, jumlahnya menjadi 73 macam, ilmu ini merupakan ciptaan Hui Beng Sian Su dan dinamakan Bogi Tui Kei Sui Kang, Totokan dengan kayu Bogi sehingga bebas merdeka, HMM puas sekali hati si anak muda sehingga dia mengeluarkan kata-katanya barusan. Tepat pada saat itulah dia merasa pinggangnya sakit lalu tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi sehingga dia hanya berdiri terpaku. Sebaliknya si Nona sudah berjingkrak bangun, setelah itu dia merampas pisau belati dari tangan Xiao Po lalu digerakannya ke arah dada si anak muda. Bukan main terkejutnya hati Xiao Po melihat keadaan itu. Aduh jeritnya, kau membunuh suamimu dan dia roboh terkulai di atas tanah. Nona itu menjejakkan kakinya dan melompat ke ambang pintu. Li Si teriak. Tangkoan yang sempat melihat dan mendengar semuanya dengan jelas, kau membunuh paman guruku. Nona itu tidak memberi kesempatan kepada Hoesio itu untuk menghadang atau menghalangi jalannya. Baru saja tengkoan bermaksud menghadangnya, dia sudah menyerangnya dengan gencar. Golok Yap Chu yang ada di tangan kirinya sudah dipindahkan ke tangan kanan. Tengkuan menghindarkan diri, dia menangkis dengan kibasan lengan bajunya. Nona itu langsung merasa kakinya menjadi lemas, kemudian roboh di atas lantai. Tengkuan sendiri langsung menghambur ke dalam kamar untuk melihat keadaan paman gurunya. Ternyata pisau belati Xiao Po sendiri sudah menancap di dada kanan si anak muda. Tanpa menunda waktu lagi, dia segera melancarkan beberapa totokan untuk menghentikan pendarahannya. Terima kasih kepada Seng Buddha Puji Hwasyo itu sambil mencabut pisau belati tersebut. Darah pun bermunkratan seketika dari luka Xiao untung tidak terlalu banyak karena jalan darahnya sudah ditutup oleh tengkoan. Hwasyo itu langsung membuka pakaian si anak muda, diperiksanya luka Xiao Po yang tidak seberapa iebar, sedangkan dalamnya hanya satu dim. Kembali dia mengucapkan puji syukurnya, Po mengenakan baju mustika, seandainya pisau belatinya itu tidak tajam sekali, tentu dia tidak akan terluka, itulah sebabnya mengapa dia tidak tertukar parah hanya darahnya mengalir dan sakit saja, tapi dia menyangka jiwanya masih terancam bahaya sehingga kembali dia berkoar-koar. Mencoba membunuh suami sendiri. Mencoba membunuh suami sendiri. Aduh si nona rebah tidak berdaya. Air matanya sudah mengalir dengan deras membasahi pipinya. Hwasyo tua, aku telah membunuhnya, katanya. Cepatlah kau bunuh aku untuk membalaskan sakit hatinya agar aku dapat menggantikan selembar jiwanya, aih. Li Sicu kata Tengku Koan, dia merasa menyesal sekali atas kejadian itu sehingga dia menarik nafas panjang. Paman guruku ini baik sekali hatinya, dia ingin menolongmu, tapi kau tidak menyadarinya, kau telah tersesat, mengapa kau membunuh orang? Oh, kau sungguh keterlaluan aku, aku akan mati, terdengar suara keluhan Xiao si Po. Ah, dia tega sekali membunuh suaminya sendiri, Teng Kuan terkejut setengah mati, tapi dia segera tersadar cepat-cepat dia lari keluar untuk mengambil obat dan sekejap kemudian dia sudah mengobati luka pamannya itu. Jangan khawatir, Susyo katanya. Kau bermurah hati, dari bahaya kau akan memperoleh keselamatan Buddha kami bermata tajam. Tidak mungkin kau dibiarkan mati muda. Xiao menarik nafas panjang. Kau, kau lepaskan dia katanya seperti mengucapkan pesan terakhir. Dia sangat membenci aku, benci sampai mati. Bebaskan dia tanya Tengkoan heran. Tapi, Bagaimana kalau luka susuk sukar disembuhkan atau sampai menutup? Matius Xiaopo sangat cerdas, mendadak dia mendapat pikiran baru. Kesinikan telingamu, katanya perlahan sembari memberi isyarat. Lalu dia menjerit. Aduh, mati aku, mati aku. Tengkoan menghampiri paman gurunya sampai dekat sekali untuk memasang telinganya. Kau bebaskan dia, kata Xiaopo dengan berbisik, tapi jangan biarkan dia keluar dari kamar ini kau harus berhadapan dengannya sampai ia mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Baru, baru, baru bagaimana tanya tengkoan? Baru, baru, sahut si paman guru yang merasa tenaganya menjadi lemah sekali dan nafasnya kembang kempis. Kau turuti saja pesanku. Cepat melihat keadaan seng paman guru yang demikian mendesak. Meskipun tengkoan masih belum mengerti sepenuhnya maksud si bocah, tapi dia toh menuruti pesannya. Dia segera menoleh kepada si Nona dan dengan sekali kibasan lengan baju dia membebaskan totokan Nona itu. Sementara itu, si Nona berpikir keras. Dia melihat Xiao si Po berkasak kusuk dengan si Huo Xiao tua. Dia menerka, di saat menjelang kematian, anak muda itu pasti akan menggunakan akal busuk untuk menghadapinya, kalau tidak mengapa dia dibebaskan. Dia ingin melompat bangun, tapi ternyata tidak ada kemampuannya. Dia hanya bergerak satu kali kemudian roboh kembali hal ini karena darahnya belum dapat berjalan dengan lancar Tengkuan menatap si gadis dengan mulut berkomat kamit membaca doa Nona itu takut sekali jadinya Lekas kau pukul aku saja sampai mati katanya takut tapi nekat menyiksa orang dengan care demikian bukanlah perbuatan orang gagah Kembali Tengkuan mengucapkan pujiannya Paman guruku mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya untuk melepaskan kau pergi, katanya. Dengan demikian, aku pun tidak boleh membunuhmu, Nona itu kebingungan wajahnya pun jadi merah padam. Hatinya juga dilanda ketakutan dia ingat apa yang dikatakan Xiao Xiao cilik ini jahat sekali. Dia pernah mengatakan biar bagaimanapun dia akan mengambil aku sebagai istrinya, kalau tidak. Dia akan mati penasaran, mungkinkah sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia ingin menikah denganku? Dengan demikian, bukankah aku telah menjadi istrinya? Diam diam Si Nona memperhatikan keadaan di sekitarnya, kemudian dengan perlahan-lahan dan hati-hati dia mengambil goloknya lalu langsung ditebaskan ke lehernya sendiri. Gerakan Si Nona sangat cepat, tapi tengkohan memang lihai. Dia sempat melihat kenekatan si Nona. Dia langsung mengibaskan lengan baju kanannya serta mengebutkan lengan bajunya yang satu lagi ke arah wajah si Nona dalam waktu yang bersamaan si Nona terkejut sehingga tanpa sadar menjelat ke belakang, sedangkan goloknya terlepas dari genggaman dan terpental sehingga menancap di tiang pengelari, Tengkoan menyongakan kepalanya melihat ke arah golok tersebut. Sinona segera menggunakan kesempatan baik di saat orang mendongakkan kepalanya, dia segera mencelat untuk menghambur keluar ruangan itu. Tengkuan segera mengulurkan tangannya untuk mencegah, tapi si Nona sudah langsung menyerangnya dengan kelima jari tangannya yang membentuk seperti cakar tapi masih sempat si Hwasyo menangkap tangan Nona itu sambil berkata, LN Yan Egan, Gumpalan asap lewat di depan mata inilah ilmu keluarga Cio dari Kang Lam. Nona itu tidak menghiraukan kata-kata orang. Dia hanya mengangkat kakinya untuk menendang perut orang di hadapannya itu. Kang mengempiskan perutnya, tubuhnya membungkuk sedikit. Dengan demikian dia berhasil menyelamatkan dirinya. Bahkan sebelah ini ia kukannya. Dia berkata, Hong Kong Cio Kim, Lembah kosong menggaungkan suara ilmu ini berasal dari Chin yang di Soasei. Entah si Tujin masih mempunyai sebutan lainnya tidak. Lolap yang sudah tua kurang banyak pendengarannya. Nona, tolong kau jelaskan. Tahukah kau nama ilmu itu yang sebenarnya Nona itu tidak sudi melayani orang bicara. Kembali dia menyerang. Tangan dan kakinya digerakkan. Dia ingin membuat Hoshio itu kerepotan. Kewalahan juga tengkulan dibuatnya, dia sampai tidak sempat menyebutkan setiap jurusnya, dia hanya sempat mengelakkan diri atau menangkis. Tapi di samping itu, dia mengingat setiap jurusnya baik-baik. Semua serangannya mengalami kegagalan dia jadi mendongkol pikirannya menjadi kacau, akhirnya, bukan menyerang, namun malah terkulai lemas dan tidak sadarkan diri lagi. Aih, Nona ini benar-benar tamak akan ilmu silat, kata Tengkoan. Dia telah mempelajari tipu-tipu silat dari banyak partai, tapi dia tidak mengerti ilmu tenaga dalam. Dengan demikian, dia tidak akan bertahan lama apabila menghadapi Iawan. Nona, kau harus belajar dari awal lagi. Kau telah kehabisan tenaga. Sekarang apabila aku menyadarkan dirimu dan kau mengajak aku berkelahi lagi, Kau bisa terluka dalam hal ini, berbahaya sekali. Karena itu, sebaiknya kau beristirahat saja. Bagaimana pikiranmu, polisi? Harap kau jangan salah paham. Jangan anggap aku si Hosiyo tua sengaja membiarkanmu dalam keadaan pingsan. Hahaha, nona. Dasar aku si Hosiyo tua ini sudah pikun, bukankah kau sedang tidak sadarkan diri? Bagaimana kau bisa mendengarkan kata-kataku? Dasar tolol dari tadi aku bicara terus. Setelah itu, Tengkoan meninggalkan si nona untuk menghampiri Xiao si Po. Di sisi tempat tidur bocah itu, dia menghentikan langkah kakinya. Diperhatikannya si paman guru dengan seksama, wajah Xiao si Po pucat pasi, nafasnya tersengal-sengal. Cepat-cepat dia meraba di Xiao si Po. Lega juga hatinya karena denyutan masih berjalan biasa tidak ada tanda-tandanya bahaya mengancam. Selamat, Susio katanya dengan nada gembira. Lukamu ini tidak mengancam jiwa. Si Hoshio segera meraba punggung bocah itu, yakni di jalan darah lengtai. Di situ dia menekan untuk menyalurkan tenaga dalamnya dan membantu si anak muda agar lukanya lebih cepat sembuh. Sekejap kemudian Xiao Po sudah sadar dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Bagaimana? Lo Sutit tanyanya, Apakah Sutip sudah mengingat semua jurusnya baik-baik? Aku sudah ingat, Susiok, sahut Tengkoan. Yang sulit justru mempelajari Kero memecahkan semua jurus itu. Cukup asal kau dapat mengingat semua jurus serangannya, kata Siaupo. Tentang Kero pemecahannya, bisa kita pelajari perlahan-lahan, Tengkoan menganggukkan kepalanya. Susiok benar, sahutnya. Sembari berbicara, Si Hosiho menghentikan bantuan tenaga dalamnya. Kalau jurus-jurus tangan kosongnya sudah terkuras habis, kita harus memancingnya menyerang dengan senjata tajam, kata Xiao Popula. Kalau dia menggunakan goloknya nanti, Sutit harus mengingat setiap gerakannya, baik-baik kembali. Si Hosiho menganggukan kepalanya, tapi sayang sekali goloknya telah menancap di tiang pengelari, katanya. Apakah Sutit tidak bisa mencelat ke atas mengambilnya? Tanya Xiao si Po. Lya, benar, sahut si Hwasio Kikuk karena dia tidak berpikir sejauh itu. Sutit memang tolol sekali tawa si Hwasyo nyaring dan lantang sehingga si Nona terjaga dari pingsannya. Tiba-tiba dia menumpu tangannya pada lantai dan mencelat bangun. Rupanya hal pertama yang diingatnya hanya melarikan diri dari tempat tersebut. Metle, Tengkoan sangat tawas, dan gerakan tangannya juga cepat sekali. Melihat tindakan si Nona, dia segera mengibaskan lengan bajunya. "Nona itu terhuyung-huyung," tubuhnya membentur dinding. Dia tidak bisa meloloskan diri dari ambang pintu. Si Hwasyo terus bergerak tanpa menunggu sedetik pun. Kali ini, dia menggerakkan tangan kirinya untuk menghadang. Seandainya si Nona akan menerjang ke bagian pintu kembali, sedangkan tangannya yang lain membantu si Nona berdiri. Dengan demikian, si Nona jadi berdiri tegak, pikirannya ruwet sekali. Dia langsung sadar bahwa sia-sia saja dirinya berusaha melakukan perlawanan. Dia sudah melihat bahwa Hoshi itu lihai sekali. Akhirnya, dia menyurut mundur dua langkah dan duduk di atas sebuah kursi. Tengkuan menatapnya dengan heran. "Eh, apakah kau tidak akan menyerang lagi?" Nona itu menjawab dengan nada penasaran. "Aku toh tidak dapat menandingimu, untuk apa aku menyerang terus dengan tampang ketolol-tololan?" Tengkuan berkata. "Kalau kau tidak menyerang lagi, mana aku bisa tahu jurus apa saja yang kau kuasai? Dengan demikian mana mungkin aku memikirkan cara untuk memecahkannya?" "Ayo, Cepat maju lagi, seranglah aku!